Sedikit saya jelaskan, untuk gambar Hello Kitty-nya ini, cara proses pengerjaannya sama dengan gambar butterfly atau kupu-kupu yang di depan tadi. Jadi manual tag, caranya sama, cuman yang saya videokan bagian yang di kupu-kupunya. Oke, lanjut ke tutorialnya.
Begini hasilnya setelah kita clear. Untuk proses pengkliriannya maaf gak bisa saya tayangkan, nanti kepanjangan durasinya. Cuman kalau mau gali ada di tutorial-tutorial saya yang sebelumnya. Di sini cuman untuk acuan, mungkin bagi kawan-kawan yang berminat untuk mengairbrush motornya dengan tema Hello Kitty dan warna pink, mungkin ini bisa diaplikasikan di motor kawan-kawan. Emang di sini motornya sangat minim modifikasi, variasinya belum ada, cuman main cat aja. Mungkin kalau ganti peleng dan ditambah dengan aksesoris-aksesoris lain akan kelihatan keren dan matching. Apalagi kalau diganti ring 17 terus tema-tema tail look, mungkin keren ya, mungkin keren. Sekian dari saya Joli Airbrush, sampai ketemu dengan trik-trik seputar airbrush selanjutnya. Untuk yang baru gabung dan penasaran dengan tutorial-tutorial Joli Airbrush yang sebelumnya, klik aja di kolom subscribe di bawah video. Di situ akan ada muncul video-video tutorial-tutorial yang sebelumnya. Sementara ada 138 video dan insya Allah akan terus saya tambah.